Nabi Adam pun pertobatannya orang-orang mukarrabin. Sedetik saja merasa lalai, tidak ingat pada Allah, sudah dianggap suatu kesalahan, bahkan dosa. Sementara manusia biasa, standarnya paling tidak sebagaimana mengingat orang tua kan ya. Tidak setiap detik, tidak setiap menit, tetapi sesekali waktu. Standar kewajibannya ya sholat lima waktu itu sebagai bentuk kesyukuran dan bentuk kewajiban kita bersyukur pada Allah. Andaikan setelah sholat lima waktu beraktivitas hal duniawi masih baik-baik saja, masih baik-baik saja. Tetapi bagi mukarrabin, kalau hanya sebatas lima waktu, ini bukan orang yang baik.